Strike. Strike teman-teman. Apa ini? Aduh, kayaknya lepas satu ekor yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi kami turun memancing bersama Abu 193. Doakan kami teman-teman ya. Semoga buruan kami atau pancingan kami ini hari banyak. Oke, ikut kami di channel Abu 193. Oke, go. Ini adalah proses kapalnya dikasih keluar ya teman-teman. Airnya lagi naik. Oke teman-teman, kita menuju spot pemancingan sore hari ini. Mumpung sudah tidak lagi kencang anginnya. Siap teman-teman, perbaiki dulu alat. Jadi kita gunakan teknik tanpa umpan pak ya. Iya. Apa namanya ini pak? Kalau bisa bilang bagaya. Bagaya? Bagaya ikan. Bagaya ikan. Bagaya ikan atau barongga? Barongga ikan. Tapi dulu. Oke teman-teman, kita akan menuju spot pemancingan. Kami minta doanya teman-teman, mudah-mudahan perjalanan kami ini mudah sampai ke tujuan. Amin. Bismillah.
biasa. Oke teman-teman, kita buang jangkar dulu di sini. Cari ikan kuniram dulu. Buang jangkar dulu supaya jangan hanyut, teman-teman. Karena anginnya ini agak kencang, jadi kita harus pakai jangkar supaya kalau kita nggak hanyut. Kita mau mancing ini dengan cara merongkeng. Merongkeng ikan. Ikan kuniram di sini, teman-teman. Ya, kedalamannya kurang lebih 18 meter, teman-teman. Jadi, mari kita persiapkan dulu. Semoga sore hari ini kita dapat hasil yang memuaskan. Amin. Ikut kami dulu, teman-teman. Di channel Abu Safi 93 bersama Ebit Al-Kasam. Kita gunakan dulu pancingnya ini, teman-teman. Ini namanya, ini kalau di sini ronggeng. Gunakan alat pancing ronggeng. Di sini ikannya dengan pancing ini, ikan-ikan apa saja kalau dia lihat dia langsung sambar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pindah spot dulu, teman-teman. Rupanya spotnya di sini kurang oke. Tidak ada hasil ini. Kita pindah dulu di spot yang lain di atas sana. Insya Allah kita dapat, biar cuma berapa ekor. Kita dapat pulang, mau dibakar, teman-teman. Oke. Kita jangkar dulu. Oke. Ikan baku. Kita pindah di spot yang lain dulu, teman-teman. Spotnya ini tidak ada ikannya, teman. Pemandangan kota Salangkah kalau dilihat dari laut di sore hari ini, teman-teman. Begini suasananya kota Salangkah. Pemancingan yang tadinya pakai ronggeng, kita beralih pakai umpan melelukis, karena cuaca tidak begitu memungkinkan, jadi harus pakai umpan saja. Oke. Strike, teman-teman. Ini, aduh, kayaknya lepas satu ekor itu yang besar. Aduh, ini teman-teman. Kenapa namanya ini? Ikan nane ini, ikan posos. Alhamdulillah, dapat satu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akhir sampai sini dulu perburuan kita, perburuan mancing kita ini, karena cuaca tidak bersahabat. Oke. Baiknya kita cabut mumpung masih siang, karena banyak jebakan-jebakan di laut. Dan ya Allah, apa putus ini, nanti bisa pulang ini. Kita bawa kunci, kita kancing.
Kita mendayung. Dia memang orang ini. Dayung kita ini. Jadi kita akan mendayung. Lumayan jauh juga ini. Jauh. Karena kita akan mendayung sampai di sana, balik pulau ini. Kenapa mesinnya? Rusak. Ini emang biasa gitu. Barusan ini kita starter suami. Kenapa putus talinya? Mau putus? Iya. Waduh. Oke teman-teman, kami mendayung dulu ya. Kondisi saat ini mesin kita lagi bermasalah dan waktu menunjukkan pukul 17.38, artinya sekitar 10 menit lagi kita akan masuk waktu maghrib. Teman, doakan kami selamat. Thank you. Alhamdulillah, kita sudah paksakan. Santer gasnya masih bisa berfungsi. Kalau tidak kita ajur. Oke teman-teman, lanjut. Ini yang selalu setia mendampingi di Abu Sabik 93. Oke Pebin, kalau kita menarik dari teman-teman sampai di Istanbul banyak pulau-pulaunya, ada pulau banyak. Nanti di kesempatan berikutnya kita akan ke sana Pak ya. Kita akan ke sana lokasi Januari. Insya Allah tahun depan, sebab ini bulan 12 ya. Dan kita sudah mendekati rumah dari Bapak Ebit. Ini tambatan perahunya. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah mau sampai. Sekarang itu menunjukkan pukul 17.53. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya dari kami. Semoga kegiatan kami ini dapat menghibur teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, komen dan sampai ketemu di segmen berikutnya. Episode berikutnya. Oke, assalamualaikum.